Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1, Mayor Marinir Farik memberikan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi untuk disembelih. Danyon Marhanlan 1, Mayor Marinir Farik mengatakan bahwa pemotongan hewan kurban tersebut selain untuk memperingati Hari Raya Idul Adha, juga merupakan bentuk kepedulian dan perhatian kepada para prajurit Yon Marhanlan 1. Kegiatan penyerahan daging kurban tersebut langsung dilakukan oleh Danyon Marhanlan 1 kepada masyarakat, insan pers, dan seluruh prajurit Yon Marhanlan 1. Yang hari ini telah dilaksanakan pemotongan. Dan tentunya ini untuk masyarakat dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kerjasama dengan pihak kecamatan, untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bisa diberikan tepat sasaran. Demikian. Kemana-mana aja pembagiannya itu, Pak? Itu pembagian ke pastinya ke masyarakat Belawan, daerah Belawan, dan juga becak binaan dari Yon Marhanlan 1 dengan sampan-sampan perahu-perahu nelayan, sampan binaan dari Yon Marhanlan 1. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.